Bapak. Ini punya cerita, saya mendapatkan bahan seperti ini. Akarnya ke atas. Ininya juga ke atas. Jadi kalau disimpan begini, ini akarnya di atas harus dikembalikan. Dan tampaknya tunasnya ini yang induknya mati, dia nerobos. Tunasnya nerobos ke sini. Nah, ini tunas yang besarnya ini pasti mengering karena dia sudah membuka ke sini. Cuma ini yang menjadi tantangan, ini akarnya posisinya ke atas, teman-teman. Nah, ini saya akan coba ini dibuang supaya akarnya tunasnya bisa ke atas ke sini, dan ini akarnya bisa ke bawah, ditanam ke bawah. Nah, ini seandainya ditanamnya seperti ini, nah ini berarti tunas yang lamanya harus dipotong karena sudah tunas barunya sudah menerobos ke bagian bawah. Ini jenis kelapa gading yang disemai di media sabut kelapa dan menggunakan sabutnya sendiri, tapi tidak terkontrol sehingga tumbuhnya seperti ini. Tapi ini mudah-mudahan justru bentuk seperti ini bisa menjadi potensial untuk dicoba disesuaikan bentuknya dengan karakter yang sudah terbangun.